patah tulang selangka, debut Walsh di timnas Indonesia tertunda. Sandy Walsh terancam gagal bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang akibat alami patah tulang. Tepatnya, Sandy Walsh menderita patah tulang selangka pada saat membela Miss Thailand melawan Gen pada Minggu 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu digelar di Galmaco Arena, Belgia pada Sabtu 7 Mei 2022. Dalam laga tersebut, Sandy masuk dalam kesebelasan awal melawan Chen. Sayangnya, ia harus menepi pada babak kedua setelah mengalami cedera parah. Sandy Walsh akhirnya digantikan oleh Janice Van Kijk karena tidak bisa melanjutkan pertandingan akibat cedera itu. Michelin pun menelan kekalahan dari Gen 0-1 pada ajang laga Liga Belgia 2021-2022. Dalam pertanyaan resmi klub Minggu 8 Mei 2022, Sandy dikonfirmasi mengalami patah tulang selangka yang membuat calon pemain timnas Indonesia itu harus mengakhiri musim 2021-2022 lebih cepat. Musim 2021-2022 telah berakhir untuk Sandy Walsh. Patah tulang selangka adalah vonis yang didapat Sandy Walsh usai bela Kavi Michelin lawan Chen. Tulis Kavi Michelin dalam Instagram resminya dikutip pada Senin 9 Mei 2022. Michelin menyatakan pihaknya akan kembali mengupdate perkembangan soal kondisi Walsh. Besok kita akan melakukan pemeriksaan tambahan dan bakal ada informasi lanjutan tentang kemungkinan operasi. Cepat sembuh Sandy, sambung pernyataan itu. Saat menghadapi Genk, Walsh yang menjadi starter harus ditarik keluar pada menit ke-46 usai mengalami cedera. Cedera parah itu diderita Walsh, ini bukan hanya membuatnya harus mengakhiri musim bersama Michelin lebih cepat, tetapi juga membuat debutnya bersama timnas Indonesia terancam tertunda. Seperti diketahui, proses naturalisasi Walsh diharapkan rampung dalam waktu dekat ini sehingga ia dapat melakoni debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang. Jika benar debutnya terus tertunda, maka ia menjadi kesedihan bagi Walsh yang sudah 5 tahun menanti untuk bisa membela timnas Indonesia. Apalagi kehadiran Walsh juga sangat diharapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.